khusyuk itu emang bagaimana yang disebut khusyuk itu? Khusyuk itu keindahan, dia bukan kebenaran, bukan kebaikan. Jadi kalau niat sholat itu kebaikan, kalau menjalankan sholat sesuai dengan aturan syariat itu kebenaran. Tapi kekhusyukan sholat itu keindahan. Sekarang kalau yang disebut tidak khusyuk itu kan tidak fokus. Artinya lu menghadap Allah tapi tidak benar-benar hatinya menghadap Allah. Menurut Allah kamu itu sholat apa enggak? Itu kan sama dengan saya salaman sama Iwan tapi saya enggak melihat wajah Iwan. Itu kan dia tersinggung, betul enggak? Jadi meskipun kamu menjalankan kebenaran dan kebaikan sholat, tapi kalau kamu tidak mencapai keindahan sholat, kamu belum sholat. Selama ini dalam peradaban dan kebudayaan dan manajemen Islam, keindahan itu masih dijadikan aksesori. Disangka keindahan enggak penting kan? Padahal ternyata keindahan merupakan syarat tercapainya kebenaran dan kebaikan menurut ini tadi.